Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat santai dan ringan, iaitu kecewa banget dia. Setiap malam, batinnya pasti memanggil kamu. Ada apa ya? Teman-teman, di tema bacaan hari ini, kita akan cuba menyimak apakah yang menyebabkan kesedihan dan kekecewaan batin seseorang yang kamu cintai. Baiklah, tanpa melengahkan waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Dan perlu saya terapkan bahawa journal reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan tidak semestinya akan resonate dengan situasi semua. Kepekaan kalian amat diperlukan bagi membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Kita cuba lihatkan di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang batinnya sedang memanggil-manggil kamu. Siapakah orang ini? Siapakah seseorang ini yang batinnya sedang memanggil-manggil kamu? Siapakah dia? Seseorang yang batinnya akan pasti memanggil namamu. Wow, di sini energi pertama teman-teman ya. Di sini sepertinya book. Ada seseorang yang sangat tertutup. Orang ini sangat tertutup. Saya menangkap dia seorang yang banyak menyimpan rahsia. Orangnya pendiam. Nah, cinta di antara hubungan kalian di sini juga mungkin ya. Mungkin juga merupakan cinta yang tertutup. Tidak banyak yang tahu. Seperti cinta sembunyi-sembunyi. Orang ini orang yang cukup berpengetahuan ya. Orang yang bijak. Mungkin juga mempunyai pendidikan dan pengajian yang cukup tinggi. Dia seseorang yang sangat suka membaca. Tetapi saya menangkap teman-teman ya, banyak yang dia pendamkan, banyak yang dia rahsiakan di dalam hatinya. Kita cuba lihat lagi ya. Seseorang yang memanggil kamu melalui batinnya. Di sini teman-teman ada kartu mirror ya, gambar mirror. Saya menangkap kamu dengan dia ini seperti mirroring. Setiap melihat ke cermin ini, orang ini pasti akan menggambarkan wajah kamu. Kamu dengan orang ini banyak persamaan. Setiap merefleksikan dirinya, dia pasti akan teringatkan kamu. Detik ini teman-teman ya, ketika memandang ke arah cermin ini, seolah-olah refleksi kamu tidak ada lagi. Nah, kamu lihatkan kepada gambar cermin ini ya, half of it has been blocked. Seperti sudah ada penghalangnya ya, seperti sesuatu yang memblokir atau menutup separuh daripada cermin ini. Saya menangkap orang ini orang yang tahu diri. Dia seorang yang sentiasa ya, self-studied. Sentiasa seperti memperlihatkan kepada kesilapannya, perilakunya. Tetapi di sini banyak persamaan di antara kalian. Setiap kali dia memandang ke arah cermin ini ya, dia pasti akan teringat kepada kamu lagi. Tetapi seperti saya katakan tadi ya, detik ini ada seperti sesuatu yang memblokir energi kalian di sini. Dia merasakan tidak dapat menyerap atau tidak dapat merasakan energi kamu. Seolah-olah kamu sudah berhenti menghantar energi kepada dia. Maka ini mungkin menjelaskan sedikit ya, mengapa dia sangat kecewa banget detik ini dan setiap malam batinnya memanggil kamu. Okey, di sini ada child. Saya menangkap di sini teman-teman ya, sama ada sifat orang ini ke anak-anakan ataupun beberapa di antara kalian ini hubungan yang cukup baru ya. Mungkin kamu baru saja mengenali orang ini dalam lingkungan 1-2 tahun. Hubungan menurut saya 1-2 tahun itu masih lagi baru ya. Tetapi jikalau ini bukan hubungan yang baru, saya menangkap sama ada dia atau kamu sedang memfokuskan kepada faktor anak. Ada faktor anak di sini. Mungkin kalian ini seorang janda atau duda seperti itu ya. Dan saya menangkapkan seperti orang ini sedang cuba mendapatkan cara yang baru untuk mendekati kamu kembali. Saya menangkap seperti itu ya. Di sini teman-teman benar ya, ada kartu 3. Cinta yang tetap bertahan. Masih ada kesetiaan di hatinya untuk kamu. Orang ini masih lagi memikirkan kamu di sini teman-teman ya. Sangat memikirkan kamu seperti energi kalian sering terkoneksi. Beberapa di antara dia ini mungkin ya, berada dalam industri perubatan. Orang yang pandai menjaga kesihatan dirinya. Seperti itu ya.
saya merasa dia ini orang yang sangat menjaga kesihatan dirinya secara keseluruhan. Nah, di sini teman-teman, orang ini sangat mementingkan ikatan keluarga, sangat sayang kepada keluarganya, anaknya. Ini yang akan dia utamakan. Jikalau ada perkara-perkara yang jeopardize seperti mewujudkan seperti ke arah tidak memfokuskan kepada keluarga dan anak-anak, dia akan cuba alihkan tumpuannya daripada kamu. Seperti itu ya. Tetapi kalian sentiasa terikat dari segi koneksi spiritual. Dan saya menangkap seseorang yang cukup setia dari segi perasaan dan hatinya kepada kamu. Hubungan kalian juga ya terlihat ya, selain daripada hubungan baru, saya juga menangkap hubungan yang sudah quite some time ya, sudah berjalan untuk beberapa waktu. Nah, di sini teman-teman ada seekor anjing ya, anjing yang cukup garang. Nah, orang ini mungkin sedikit temperamen, tetapi dia seperti jarang marah teman-teman, tetapi ketika dia marah, oh my dear God, dia seperti akan sangat garang, sangat galak seperti itu ya. Tetapi teman-teman, hadirnya kartu dog ini, saya menangkap kalian ini sudah berteman ya, sudah sekian lama berteman, bersahabat, dan ada energi kesetiaan daripada orang ini untuk kamu. Seperti itu ya. Setia dari segi hati dan perasaannya terhadap koneksi ini dan sangat setia dengan kamu. Ini bersebelahan dengan tree, akar yang sangat mendalam, kesetiaan yang sangat mendalam terhadap diri kamu. Sama ada kamu yang bersiu anjing atau dia yang bersiu anjing. Tetapi saya menangkap teman-teman ya, kalian ini bersahabat, berteman, mungkin best friend. Seperti itu. Bottom of the deck di sini, wow, ini masih ada lilin yang bernyala. Api cintanya kepada kamu masih belum dipadamkan. Walaupun api ini, lilin ini sudah dinyalakan untuk beberapa waktu ya. Kamu lihat ya, lilin yang mulai mencair. Tetapi apinya tetap menyala untuk kamu. Orang yang masih berpegang kepada sebuah harapan terhadap koneksi hubungan kalian. Okey teman-teman, orang ini bertahan untuk kamu. Kita cuba lihatkan seperti apakah energinya ke kamu detik ini. Dari segi emosinya, seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini dari segi emosinya? Wow teman-teman, di sini ada gambar chain, sesuatu yang merantai. Saya menangkap seperti ada sesuatu yang merantai ya, koneksi hubungan kalian. Dia seperti dirantai oleh energi kamu. Seperti masih lagi dikuncikan. Can you see the lock there? Seperti energi ini masih lagi dikuncikan. Saya menangkap seperti seseorang yang tidak bisa membebaskan dirinya daripada kamu. Masih terikat. Walaupun dia cuba ya mencari cara, menemukan cara untuk melepaskan dirinya daripada kamu ketika merasakan energi kamu ini sudah tidak hadir lagi ya. Tetapi di sini seperti agak sukar untuk membebaskan daripada kekangan ataupun ikatan rantai-rantai ini. Orang yang masih terikat kepada kamu, baik segi hati, perasaan dan pikirannya. Kita lihatkan pula energi kamu ke dia. Seperti apakah energi kamu ke dia dari segi emosi kamu? Apakah kamu juga seperti dia? Masih lagi dirantai, masih lagi terikat. Wow, teman-teman, di sini ada kartu The Rider. Saya menangkap kamu mulai datang dan pergi. Tidak konsisten seperti dulu. Kamu mulai datang dan pergi. Sebahagian lain daripada kamu seperti ingin mencari dia untuk mengabari. Nah, situasi sekarang ini tertutup. Saya tidak pasti, mungkin ada faktor anak ya, membuatkan dia sangat memfokuskan ke arah keluarga. Di sini beberapa di antara kalian seperti ingin pergi mencari si dia. Ingin menaiki motor ini, memakai jaket kamu ya. Jikalau kamu seorang pria, memakai jaket seperti ini. Mungkin ada bag yang digantungkan di belakang ya, your backpack. Dan menunggang motosikal untuk pergi ke kawasan rumahnya, meronda-ronda mencari dia. Itu jikalau kamu pria. Jikalau kamu wanita, saya menangkap beberapa di antara kalian juga bisa menaiki motosikal ini ya, dan seperti ingin mencari kabar, mendapatkan berita daripada si dia. Beberapa yang lain ya, saya menangkap energi yang seperti mulai tidak konsisten, sekurang-kurangnya tidak seperti dulu, tidak di awal, tidak seperti di awal hubungan kalian. Tetapi di sini dengan hadirnya kartu Rider ini, saya menangkap kamu yang ingin cari tahu apa yang terjadi ya, kerana hubungan kalian ini tertutup guys. Sesuatu yang seperti ditunda, seperti dikunci, dirantaikan.
tetapi perasaan itu masih stay. Maka ini membuatkan kamu ingin cari tahu kejelasan kedepannya seperti apa. Seperti itu ya. Seperti kamu tidak sabar lagi mendengarkan kabar berita daripada si dia, lebih baik kamu cari tahu sendiri. Seperti itu ya. Mungkin ketika tidak mendapatkan kabar dari orang ini, kamu nekat seperti ingin mencari tahu sendiri. Nah, seperti itu guys ya. Kita cuba lihatkan lagi di sini. Bottom of the deck-nya. Okay guys, di sini ada kartu garden. Benar ya teman-teman. Kalian di sini seperti ingin mewujudkan sebuah pertemuan. Ingin bertemu satu sama lainnya. Kerana di sini mungkin kalian sudah lama tidak bertemu. Ataupun memang tidak pernah bertemu. Maka ingin mewujudkan sebuah pertemuan yang nyata. Begitu teman-teman ya. Teman-teman, daripada kartu yang sama ini ya, saya juga menangkap energi seperti mungkin ya di pertemuan pertama itu kalian bertemu di tempat yang terbuka. Ini kawasan yang terbuka, kawasan yang berada di luar ya, di luar rumah, di luar bangunan, tempat yang terbuka seperti sebuah taman. Dan setiap kali dia pergi berkunjung ya di tempat-tempat yang terbuka seperti ini, mungkin untuk menenangkan dirinya, dia pasti akan teringatkan kamu lagi. Atau saya menangkap energi yang seperti mencari-cari, seperti itu ya. Orang ini mempunyai sikap yang cukup santai dan dia merupakan orang yang bersikap terbuka, open-minded person. Saya merasakan lingkungan pertemanannya cukup ramai, seperti itu ya. Kita akan lihat lagi teman-teman. Dengan lebih detail lagi, siapakah dia seseorang yang sedang kecewa sehingga batinnya memanggil-manggil namamu? Dengan lebih detail lagi, siapakah orang ini? Seseorang yang sedang kecewa banget saat ini sehingga batinnya memanggil-manggil namamu. Wow, teman-teman, di sini ada Ten of Spades. Ini benar-benar kekecewaan. Dia seperti seseorang yang benar-benar hancur, benar-benar kecewa, benar-benar berputus asa. Seperti terbebani ya, seperti saya katakan tadi, seperti dirantai dengan energi yang tidak dapat dia bebaskan. Tidak dapat dia bebaskan dirinya dari kamu. Masih lagi terkekang dengan hubungan ini ya. Saya menangkap sama ada kamu atau dia suka menaiki motosikal ya. Walaupun mungkin ada mobilnya tetapi suka menaiki motosikal seperti ini. Dan akan datang ke kawasan-kawasan yang di mana kamu tinggal. Jika tempat tinggal kalian tidak begitu jauh ya. Dia seperti sering menunggang motosikalnya. Sama ada ini energi kamu atau energi si dia. Tergerak di hatinya. Ketika merasakan dirantai seperti ini ya, perlu mewujudkan sebuah komunikasi lagi dengan kamu. Tetapi dia begitu sure dan pasti. Kamu seperti sudah tidak mahu lagi berkomunikasi dengan dirinya. Nah, dengan sikapnya yang angkuh dan juga ego, teman-teman, keras kepala seperti ini, ini juga tidak membantu. Dia yang tidak mahu menurunkan egonya. Seharusnya ketika situasi terjadi seperti ini ya, dia seharusnya menghubungi kamu. Tetapi sepertinya turut mendiamkan kamu ya. Dan pada waktu yang sama saya menangkap energinya yang sudah berputus asa. Kelelahan dalam hubungan ini ya, tidak tahu apa lagi yang perlu dia lakukan. Mungkin sebelum ini dia pernah mencari kamu, maka dia tidak mahu mengulangi sesuatu yang serupa. Seperti itu. Wow, di sini ada Two of Heart. Selain daripada ciri-cirinya yang sedang kecewa, teman-teman, dia adalah seorang yang sangat penyayang. Seorang yang merasakan seperti di sini ya, ada koneksi soulmate twin flames dengan kamu. Dia merasakan kamu ini seperti bagian daripada hidupnya, bagian daripada jiwanya. Banyak persamaan di antara kalian dan dia tidak pernah merasakan senyaman ini dengan lawan jenis yang lain. Dan kalian juga terlihat ya, orang ini mungkin kawan baik kamu, bestie kamu. Kalian ini bersahabat. Ya, dan dia seperti dapat menceritakan segala sesuatu dengan kamu. Tetapi ketika komunikasi ini dimatikan, dia merasakan bagian daripada hatinya, jiwanya sudah hilang seperti itu ya. Wow, di sini ada Seven of Heart, teman-teman. Orang ini sering melamunkan kamu ke belakangan ini. Dia merupakan seseorang yang banyak keinginannya. Banyak keinginan di dalam hatinya yang masih belum bisa dia wujudkan. Banyak hasrat yang ingin direalisasikan dengan kamu, tetapi ini seperti tidak berkesempatan. Seperti itu ya. Ya teman-teman, sedetik ini saya menangkap energinya yang cuba mendamaikan situasi dengan mendiamkan diri. Sama ada dia memang benar-benar ego atau memilih untuk mendiamkan sahaja. Seperti sudah terbiasa dengan cara kamu ya, yang ada kalanya konsisten, ada kalanya tidak konsisten. Dia seperti cukup bingung detik ini.
Nah, jikalau berkata-kata, dia juga takut dan tidak tahu apa yang perlu dikatakan, maka dia seperti memilih untuk mendiamkan diri. Banyak diam daripada orang ini, teman-teman. Bukan kamu saja yang mematikan komunikasi, ya, banyak diam daripada dia. Atau mungkin ya, dia turut mendiamkan kamu seperti itu ya. Saya menangkap bersebelahan dengan Seven of Heart ini, hati dan pikirannya benar-benar bingung detik ini. Baik dari segi hati, baik dari segi pikiran, dia sangat bingung detik ini. Kelelahan, ada energi keputusasaan, tidak tahu apa lagi yang perlu dilakukan. Tetapi hati dia mencari-cari kamu. Dari segi hati ya, dia memang mencari-cari kamu. Maka ini menjelaskannya mengapa dia kecewa banget dan setiap malam batinnya pasti memanggil kamu lagi. Seperti itu teman-teman ya. Kita cuba lihatkan lagi di sini. Ciri-ciri orang ini. Orang ini sangat suka mendengarkan kamu ya. Dia seperti kamu lebih banyak ngomongnya ketimbang dia. Dia lebih seperti mendengarkan kamu. Wow, di sini ada Three of Hearts teman-teman. Saya menangkap seperti orang ini ya, selama ini sama ada dia berpura-pura atau dia menjalankan hubungan ini seperti sangat seorang teman yang cukup rapat dengan kamu, seperti teman tetapi mesra. Dan saya menangkap teman-teman ya, sedikit energi ya, ada kalanya dia sentiasa merasakan dia memang berada di posisi orang ketiga. Di dalam hati kamu mungkin kamu tidak konsisten seperti ini kerana dia diposisikan sebagai pihak ketiga. Saya tidak tahu siapa yang berada di pihak ketiga ini. Tetapi bagi dia ada kalanya dia ini seperti orang, okey teman-teman, jikalau dia bukan berada di pihak ketiga, apa yang cuba saya maksudkan di sini ya, begini. Dia sentiasa merasakan dia diposisikan sebagai pilihan sahaja. Bukan serius, bukan sesuatu yang penting di hati kamu. Entah kenapa ya, saya menangkap seperti ada energi ini daripada si dia. Dan saya menangkap detik ini dia ingin kembali lagi, ingin bertemu dengan kamu. Hatinya sudah cukup merindukan kamu di sini teman-teman. Tetapi pikirannya begitu bingung untuk mencari cara. Saya menangkap dia benar-benar ingin bertemu agar ada reunion kembali dengan kamu ya. Saya tidak tahu, mungkin tidak pernah bertemu atau kalian sudah lama tidak bertemu seperti itu. Wow, detik ini saya menangkap dari segi kondisi keuangannya juga ya. Orang ini sering jatuh dan bangun dari segi keuangannya dan dia cuba memperbaiki ini. Saya menangkap dia cuba memperbaiki ini kerana mungkin selama ini kamu yang banyak membantu. Saya tidak tahu ya, mungkin kalian ini baik hati, ada yang membantu, sedikit sebanyak memberikan bantuan ya, mengulurkan bantuan kepada si dia, dan detik ini dia tidak mahu sesuatu seperti itu berulang. Dan dia cuba mengimbangi kondisi keuangannya. Nah, ini mungkin juga salah satu daripada kendala ya, mengapa dia memilih untuk mendiamkan dirinya. Mati cara, tidak tahu cara. Kerana mungkin dia masih cuba menstabilkan kondisi keuangannya. Apatah lagi jikalau dia seorang pria, teman-teman. Ini sangat penting untuk dia ya, demi menjaga imejnya. Dia perlu datang kepada kamu ketika situasi atau kondisi keuangannya membaik. Ciri-ciri yang lain, teman-teman. Wow, di sini ada Four of Hearts. Saya menangkap, teman-teman, ya, orang ini sering merenungkan kamu akhir-akhir ini. Banyak pertanyaan di mindanya. Mengapa kamu mendiamkan situasi, mendiamkan kondisi hubungan kalian, tidak berkomunikasi? Apakah kamu mulai muak? Di Malaysia kita katakan muak ya. Muak dalam Indonesia itu bahasanya bagaimana ya? Seperti bukan jelek teman-teman. Bukan juga bosan ya. Muak itu seperti sangat muak melihat wajahnya. Sudah seperti tidak lalu lagi untuk melihat wajahnya. Nah, dia mendapatkan gambaran seperti itu. Mungkin menurut dia ya, mungkin dia seorang yang self-conscious, menjaga penampilan dan segala-galanya, merasakan dia ini tidak menarik lagi di matanya kamu. Merasakan kamu mulai muak untuk melihat ke arahnya. Dia tidak lagi berjaya menebar pesona, dia tidak lagi kelihatan menarik di matanya kamu. Banyak yang dia renungkan detik ini. Jauh di dalam perenungan ini ya, dia mulai mendapatkan kesedaran yang dia secara perlahan-lahan mencintai kamu. Tetapi di sini jelas terlihat ya, komunikasi sudah dimatikan. Kalian tidak berkomunikasi atau ada hubungan yang sudah berakhir di sini. Tetapi dari segi hatinya, di sini banyak gambar hati teman-temannya, kartu hati lebih banyak ketimbang kartu lainnya. Orang ini benar-benar merenungkan kamu, memikirkan kamu, merindukan kamu. Dan dia takut sekali ya, jikalau penampilannya sudah tidak kelihatan menarik di matanya kamu. Sudah membosankan kamu ya, dalam arti kata lain. Banyak yang dia renungkan di sini. Wujud banyak keraguan ya, seperti mungkin ya, kamu benar-benar tidak akan memberikan dia sebarang kesempatan lagi.
apatah lagi untuk bertemu mahupun berkomunikasi. Kerana dia dapat merasakan kamu ini semakin mendingin. Semakin hari semakin mendingin, semakin menjauh dari dirinya. Itu yang terjadi di sini teman-temannya. Kita cuba lihatkan lagi teman-teman. Selain daripada ciri-ciri orang ini, kita cuba lihatkan mengapakah batinnya memanggil-manggil nama kamu. Apa yang sedang terjadi di koneksi hubungan kalian ini sehingga membuatkan dia memanggil-manggil kamu melalui batinnya. Kita cuba lihatkan energi hubungan kalian yang mendorong batinnya memanggil-manggil namamu. Mengapakah batinnya memanggil-manggil nama kamu? Apa yang sedang terjadi di koneksi hubungan ini? Cupid Arrow. Saya menangkap daripada di sini ya, orang ini sudah hilang semangatnya, hilang kepercayaan terhadap hubungan cinta kalian. Sebelum ini dia mungkin begitu pasti and so sure ya, yang kamu tidak akan berubah hati contohnya. Kamu tidak akan muak akan wajahnya. Kamu tidak akan pernah menarik diri. Tetapi apa yang terjadi walaupun ini kartu Cupid Arrow, dia yang begitu bersemangat sekali dan masih memiliki hati dan perasaan terhadap kamu, mulai merasakan kehilangan faith, kehilangan keyakinan, kehilangan percayaan. Sebelum ini teman-teman ya, mungkin kamu yang banyak mengejar contohnya. Tetapi ketika dia masih memendam perasaan ini kepada kamu, apa yang dia rasakan ini seperti sebuah kejutan. Kejutan yang mengindikasikan kamu tidak seperti dulu. Ada perubahan dari segi sikap dan perasaan. Wow, di sini teman-teman, batinnya memanggil-manggil kamu ya. Kerana dia sangat merindukan ya, waktu yang diluangkan bersama kamu ya, melalui audio call, video call. Kalian mungkin sering berbual dulu, mungkin hampir setiap hari, seperti rutinitas yang dilakukan setiap hari. Tetapi kebelakangan ini tidak berlaku lagi. Perubahan yang mendadak seperti ini teman-teman membuatkan dia sukar untuk menerima situasi yang berubah ya, seperti ini. Maka dia semakin merindukan kamu. Maka ini menjelaskan mengapa batinnya sering memanggil kamu, khususnya di waktu malam. Saya menangkap mungkin kalian banyak berbual dengan satu sama lainnya ya, di waktu malam. Dia sangat merindukan untuk berbual dengan kamu. Hati kalian akan bersatu ketika kalian berbicara di antara satu sama lainnya. Nah di sini teman-teman, ada perasaan yang semakin bertambah atau perasaan yang semakin bertumbuh daripada si dia. Banyak yang dia pelajari daripada hubungan ini. Banyak impian yang berjaya dia realisasikan kerana kamu. Nah ini mungkinnya dorongan daripada kamu, bantuan keuangan kamu yang membuatkan dia berjaya merealisasikan segala impiannya. Secara perlahan-lahan, tanpa disedari, perasaan ini bertumbuh kepada kamu. Apatah lagi, jika hubungan kalian ini sedang jeda, tidak berkomunikasi, ini mewujudkan banyak kesedaran di mindanya. Bukan saja mewujudkan banyak kesedaran, teman-teman. Banyak pelajaran yang dia pelajari daripada hubungan ini. Saya menangkap dia merasakannya, kamu ini orang yang sangat pintar. Banyak ya tunjuk ajar yang kamu berikan, yang kamu tunjukkan kepada si dia. Sesuatu yang tidak dia pelajari daripada orang lain. Kita lihat lagi ya. Apakah yang membuatkan batinnya memanggil-manggil kamu? Wow, ini wow. Cukup berat sekali ini, cut down guys. With the X sama ya. Ini kapak ini memilah ya, memilah kayu ini. Wow. This is like cutting out separation, stop the pattern, silent treatment guys. Ini seperti hubungan yang sudah kamu putuskan. Ada sesuatu yang terjadi di sini ya. Ketika perasaannya bertumbuh, kamu lihatkan kartu di tengah ini. Ketika perasaannya mulai bertumbuh, cut down. Ini sesuatu yang sudah diakhiri. Ini lebih ke arah kamu, guys. Saya menangkap kamu mengakhiri hubungan ini kerana kamu tidak sanggup lagi berterusan seperti ini. Maka ini menjelaskan mengapa ya, kebelakangan ini kamu tidak konsisten. Kamu seperti sudah malas untuk meneruskan hubungan yang tidak jelas seperti ini. Dan kamu perlu meneruskan hidup kamu. Beberapa di antara kalian di sini ya, mendapat sebuah kabar berita yang sangat baik. Ini mungkin berkaitan dengan pekerjaan, sesuatu yang sudah kamu nanti-nantikan. Maka kamu seperti mengalihkan fokus ya, daripada dia ke arah sesuatu yang baru. Ke arah good news ini, ke arah kabar baik ini. Nah itu yang sedang kamu kerjakan detik ini. Dan kamu mengakhiri hubungan ini dengan si dia. Wow teman-teman, coffee cup. Seseorang yang suka mengopi ya, meminum kopi, suka minum cappuccino guys. Nah orang ini sangat menyukai kopi.
Saya menangkap teman-temannya. Detik ini kamu tahu apa yang sedang berjalan di pikirannya. Tidak perlu makan-makan atau keluar ya dengan begitu lama. Hanya dapat minum sesuatu. Minum kopi dengan kamu. Meluangkan waktu yang begitu singkat dengan kamu. Jadilah ya. Dia seperti sangat ingin menatap wajah kamu. Mendengar suara kamu. Having a cup of coffee with you. Ini sesuatu yang sudah lama kalian tidak lakukan. Maka ini ya, keinginan seperti ini. Walaupun semudah ini kelihatan menurut kamu, ini hanyalah coffee cup. Tetapi menurut si dia, jiwa seseorang yang kesepian. This mean everything for this person. Ini adalah segala-galanya bagi dirinya. Minum kopi dengan kamu menurut kamu sebuah perkara yang cukup ringkas. Something simple, something small. Tetapi menurut dia orang yang berjiwa kesepian ya. Ini adalah segala-galanya. Sesuatu yang menceriakan hari-harinya. Kalau boleh minum kopi dengan kamu setiap hari, it's even better. Lebih baik ya. Ini sesuatu yang cukup dia rindukan kerana kamu sudah lama tidak melakukan ini dengan dirinya. Dan saya menangkap ya, berlandaskan kerinduan untuk berjumpa dengan kamu, batinnya memanggil kamu setiap malam. Kerana di sini teman-teman, sesuatu yang sudah kamu putuskan untuk keluar minum kopi bersama juga, tidak kamu lakukan lagi. Maka ini benar-benar ya, membuatkan dia meltdown guys. Benar-benar hancur. Maka menjelaskan mengapa batinnya memanggil kamu setiap malam. Di sini saya menangkap energinya yang ingin memperbaiki. Tetapi semakin dia ingin perbaiki, keadaan kondisi hubungan kalian ini semakin memburuk. Maka ini menjelaskan mengapa ya, dia memilih untuk mendiamkan diri. Beberapa di antara dia yang lainnya, ini seperti kamu lihat ya, ada perkataan sabotage and rebuild. Persistent, working on it, repairing. Selain daripada memperbaiki, beberapa di antara dia masih lagi menyangkal perasaannya terhadap kamu. Sabotaj diri sendiri untuk tidak mengungkapkan sebuah kebenaran. Nah, ketika dia tidak jelas seperti ini, sudah pasti kamu tidak akan konsisten. Kedepannya nanti, you cannot keep on being consistent jikalau dia tidak mengungkapkan kebenaran perasaannya kepada kamu. Dia sedar dia sabotaj perasaannya sendiri. Berterusan seperti ini membuatkan kamu sehingga take off, pergi. Ini yang terjadi. Ketika dia sampai ke tahap ini untuk memperbaiki, ini seperti sudah memperbaikinya sendiri tanpa dirimu. Seperti itu ya. Ketika dia menyedari hubungan kalian sudah berada di hujung tanduk guys. Ini yang membuatkan batinnya memanggil-manggil kamu di waktu malam. Dia sedar semua ini terjadi atas perilakunya sendiri. Dan detik ini ketika ingin memperbaiki, ini seperti agak sukar ya, kerana sudah sampai ke hujung tanduk. Bagaimana untuk memperbaiki jikalau kerosakan itu sudah begitu besar? Itu maksud saya ya. Wow, di sini teman-teman ada addiction, codependency, wow, obsession. Saya menangkap orang ini yang cukup possessive, cukup obsesi dengan kamu. Sekali lagi guys, perhatikan gambar di kartu ini ya, ada rantai. Ada rantai di sini. Orang ini bukan saja memiliki obsesi yang cukup besar kepada kamu, dia juga orang yang cukup posesif. Dan detik ini dia seperti cuba merantai kamu ya, tidak mahu terlihat kamu pergi daripada dirinya. Ingin memastikan akan ada pertemuan di antara kalian. Ketika batinnya memanggil-manggil kamu setiap malam, ini juga a form of manifestation. Dia cuba memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya kerana sudah tidak ada cara lain. Ketika ingin perbaiki, hubungan sudah sampai ke hujung tanduk. Maka apa yang dia lakukan, memanggil-manggil nama kamu setiap malam melalui batinnya agar energi kalian terkoneksi lagi. Dan saya percaya ya, kamu juga agak pelik di sini. Kenapa sering terbayang-bayangkan wajahnya? Kenapa energinya masuk lagi ke benak kamu? Mengapa hati kamu seperti tidak sedap hati memikirkan orang ini? Ini adalah kerana dia mempunyai adiksi. Dan dia ingin merantai kamu agar kamu tidak ke mana-mana. Perhatikan kedua rantai ini teman-teman. Ini energi yang cukup berat sekali. Yang menjelaskan tanpa perlu saya jelaskan mengapa batinnya memanggil-manggil kamu setiap malam. Dan kamu perhatikan rantai ini. It looks quite solid. Ya, ini bukan rantai kecil yang biasa, yang mudah untuk diputuskan. Rantainya agak tebal, teman-teman. Agak sukar untuk memutuskan, ya, to break free the chain. Benar-benar sudah dirantaikan dan dia sangat ketagihan cinta kepada kamu detik ini. Maka ini menjelaskan mengapa batinnya memanggil-manggil nama kamu setiap malam. Dia dengan harapannya energi kalian ini akan kembali terkoneksi. Baik teman-teman, saya akan buka kartu yang lainnya ya. Kita gunakan kartu yang barisan pertama ini, barisan kedua ini. Ok,
Kita cuba lihatkan di sini, teman-teman. Apakah sesuatu yang dia sangat ingin dari kamu detik ini? Ketika dia menyedari untuk memperbaiki ini, ya, hubungan kalian sudah berada di hujung tanduk. Apakah sesuatu yang dia sangat ingin dari kamu detik ini? Kerana orang ini seperti sudah mati cara, ya, dan tidak tahu bagaimana untuk memperbaiki kondisi hubungan kalian. Apakah sesuatu yang dia sangat-sangat ingin dari kamu detik ini? Five of Diamond. Four of Heart. Wow. King of Heart. Wow, guys. Orang ini tidak mahu kamu tinggalkan. Sesuatu yang dia sangat ingin daripada kamu agar kamu pertimbangkan kembali, ya. Seperti meraih simpati kamu. Agar kamu simpati, merasa belas kasihan terhadap dirinya. Dia sangat merindukan kamu, ya, sehingga posisinya sedang bergoyang-goyang detik ini. Orang ini benar-benar tergoncang, ya, akan perubahan sikap kamu. Saya menangkap dia seperti sedang meraih, seperti ingin kamu mempertimbangkan kembali ataupun merasa simpati lagi kepada dirinya. Dia tidak mahu kamu abaikan. Nah, ini yang pasti, ya, kerana dia sangat merindukan kamu, maka ini menjelaskan mengapa dia masih bertahan dengan kamu. Nah, teman-teman, Three of Heart and Three of Spade. Sama ada dia diposisikan sebagai pilihan menurut dia. Kadangkala, teman-teman, ya, orang ini perlu diyakinkan. Walaupun kamu sangat mencintai dia, dia orang yang very insecure. Nah, jika tidak ada kabar berita dari kamu, komunikasi dari kamu, dia mulai berpikir yang macam-macam. Padahal perasaan kamu kepada dia di sini memang cukup besar. Tetapi kerana dia seorang yang very insecure, di sini, teman-teman, ya, dia orang yang perlu diyakinkan again and again, hampir setiap hari. Jikalau tidak ada komunikasi, macam-macam yang akan hadir di benaknya si dia. Apakah dia ini dijadikan pilihan, yang dia ini tidak penting untuk kamu, kamu ini mungkin sibuk dengan pasangan kamu, sibuk dengan orang lain. Dia jadi sakit hati sendiri. Nah, ini yang terjadi. Orang yang perlu being reassured again and again every now and then. Jikalau tidak berkomunikasi dengan kamu, dia akan patah hati, wujud keraguan dan akan berpikir secara negatif. Kemudiannya akan menjadi orang yang tidak ada mood, kesendirian dan bersedihan yang berpanjangan. Saya menangkap beberapa di antara dia di sini, ya. Ada sifat melankoli, teman-teman. Kalau sedih itu bersedihan berpanjangan. Dia perlu keluar dengan rakan-rakannya. Jikalau dia tidak keluar dari rumah, ya, ini kesedihan yang berpanjangan daripada orang ini. Detik ini, teman-teman, apakah yang sangat dia inginkan dari kamu untuk mempertimbangkan kembali, memberi sebuah simpati, belas kasihan kepada dia. Dia seperti meraih simpati kamu, teman-teman, ya. Okay, guys, hari ini saya tidak tergerak untuk membacakan zodiak-zodiaknya. Why not today we make a difference? Kamu boleh melihat, ya, daripada suit heart. Ini adalah cups, sword, diamond. Nah, ini hadirnya daripada, jika saya lihat, ya, teman-teman, ya. Ini hadirnya daripada Pisces Cancer Scorpio. Lebih ke arah Pisces Cancer Scorpio. Gemini Libra Aquarius. Daripada earth element, ya, saya lebih menangkap energi ke arah Capricorn, guys. Dan saya tidak melihat elemen api di sini. Aries, Leo, Sagittarius. Seperti itu, teman-teman, ya. Kita cuba lihatkan. Seseorang yang memanggil-manggil kamu melalui batinnya, khususnya di waktu malam. Kita cuba lihatkan. Seperti apakah pesan yang ingin dia titipkan ke kamu berlandaskan kekecewaan di hatinya detik ini. Apa yang ingin dia titipkan? Apakah benar dia sedang ingin merayu, meraih simpati kamu? Kita cuba lihatkan di sini, ya. Nah, teman-teman, benar, ya, saya katakan tadi, energinya yang cukup kebingungan detik ini. I'm so confused. Dia sangat inginkan kamu tetapi tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Maka dia memilih untuk diam. Banyak yang ingin dia lakukan. Tetapi dia juga sedar, ya, hubungan sudah pun sampai ke hujung tanduk, baru ingin repair, baru ingin perbaiki. Maka ini menimbulkan kebingungan di hatinya. We are meant for each other. Teman-teman, dia bermati-matian, ya, ingin beritahu kamu yang kalian ini saling memiliki. Seperti kamu adalah miliknya dia, dia adalah miliknya kamu, tidak boleh dirampas oleh orang lain. Nah, ini menunjukkan mengapa, ya, ada sikap ingin merantai kamu tadi. The truth is, I'm shy,
and my action speak differently than my heart. Wow, memang ada ya teman-teman orang yang seperti ini. Kebenarannya, dia ini orangnya pemalu. Maka ketika dia malu, dia tidak dapat mengaksikan aksi yang berlandaskan hati dan perasaannya. Maka apa yang dia aksikan itu bercanggah dengan kehendak hati dan perasaannya. Contohnya mungkin dia begitu pemalu ya untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada kamu. Ingin memegang tangan kamu, memberikan kamu sesuatu. Tetapi kerana sikapnya yang mungkin tidak berpengalaman. Kerana children di tengah ini juga mengindikasikan energi yang cukup naif. Orang yang tidak banyak pengalaman dalam percintaan. Orang yang tidak banyak pengalaman dari segi bersentuhan fisik. Something like that ya. Orang yang tidak ada pengalaman langsung. Orangnya lurus teman-teman. Dan dia juga merupakan orang yang sangat pemalu. Maka dia sangat frustasi di sini ketika aksinya sesuatu yang dia tunjukkan itu bercanggah tidak bersesuaian dengan kehendak di hatinya. Padahal dia ingin melakukan A ke kamu. Yang terjadi adalah B. Ini adalah kerana dia seorang pemalu guys. Kita lihatkan lagi ya. Melalui pembacaan ini saya menangkap kamu mendapatkan energi bonus daripada orang ini ya. Seseorang yang membuatkan pengakuan secara tidak langsung melalui pembacaan ini bahawa sebenarnya dia frustasi kerana dia gagal mengekspresikan atau mengaksikan kebenaran perasaan dia kepada kamu. Kerana dia seorang yang pemalu, agak kaku dan kurang berpengalaman. Kita cuba lihatkan lagi teman-teman. I'm holding myself back from contacting you because the time just don't feel right. Nah, dia seperti bukan sengaja tidak mahu contact kamu, tetapi sengaja menunda-nunda kerana dia merasakan momen ini bukan merupakan momen yang tepat. Seperti saya katakan tadi, pria ini khususnya jika dia seorang pria ya, sedang cuba mengimbangi kondisi keuangannya. Dia tidak mahu datang kepada kamu ketika kondisi keuangannya lemah. Ini akan membuatkan dia hilang hero-nya. Nah, jikalau dia seorang wanita, dia perlu mengimbangi dirinya sebelum dia datang kepada kamu. Nah, ini mungkin kalau wanita ini mungkin to the internal ya, daripada dalaman. Tetapi jikalau dia seorang lelaki, saya menangkap money is everything. Dia perlu bersiap sedia daripada kondisi keuangan yang stabil sebelum datang bertemu dengan kamu agar terlihat kuat. Seperti itu ya. I push you away because I was scared of this connection. Dia membuat pengakuan. Ini bonus kedua. Dia membuat pengakuan selain daripada rasa malu, gagal mengaksikan kenyataan yang ingin dia aksikan. Dia juga menolak kamu ya kerana terlalu takut akan koneksi yang kuat yang dapat dia rasakan di antara kalian. Kamu tahu teman-teman, ketika batinnya memanggil kamu setiap hari dan setiap malam, dia juga dapat merasakan ya. Kamu tidak bisa menafikan ini. Dia juga dapat merasakan batin kalian terkoneksi. Dia juga tidak dapat menafikan yang kamu juga turut memikirkan dirinya. Maka ketika dia menyadari kalian ini dapat terkoneksi ya, secara spiritual, ada ikatan karma di sini. Walaupun kalian tidak bertemu, tidak berkomunikasi, energi itu tetap berjalan. Nah, ini bukan sepihak, kedua-duanya. Perbedaannya, dia bertahan, kamu move on. Itu perbedaannya. Kerana kamu lelah di sini. Ataupun mendapat tawaran yang lebih baik seperti itu ya. Tetapi dia menolak kamu kerana dia sedar keterikatan bonding di antara kalian ini begitu hebat sekali. Maka ini menakutkan dia, kamu tahu kenapa? Mungkin kerana ada perbedaan-perbedaan di antara kalian. Nah, kamu sesuaikan ya bacaan ini dengan kondisi masing-masing. Okey teman-teman, saya akan buka beberapa inisial di sini ya. Kita cuba lihatkan inisial apa saja yang hadir ke pembacaan kali ini. Saya rasa ini sudah mencukupi ya. Mungkin ambil dua lagi. Okey. Sebentar teman-teman, saya susunkan dahulu semua inisial-inisial ini. Baik teman-teman, inisial yang hadir hari ini adalah O, K, B, N, D, W, F, X, S, G, C, U, J, V, L. Dan yang berwarna merah saya letakkan di atas agar kelihatan ya. A, Q dan Y. Kelihatan ya inisial ini A, Q dan Y. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini yang bertemakan seseorang yang kecewa banget. Setiap malam batinnya pasti memanggil-manggil namamu. Teman-teman, apapun yang terjadi, stay positive and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang selanjutnya. Bye, take good care.